Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabih amma ba'da Bapak ibu yang dirahmati Allah Kembali berjumpa dengan saya Abah Jojo Alhamdulillah ya, Pagi hari ini saya sudah berada di Jakarta dalam keadaan sehat. Ya karena tempo hari, ya beberapa hari yang lalu, saya berserta uh, beserta rombongan, ya, 35 hari di tanah suci dan alhamdulillah rombongan sudah kembali ke tanah air. Jadi tempo hari itu pada saat saya baru saja sampai ke rumah, ya, ada yang bertanya ke saya lewat melalui handphone itu, Pak, Insya Allah saya akan melaksanakan ibadah umroh di bulan syawal. Saya mohon penjelasan dari Bapak, bimbingannya saya ingin membawa air jam-jam di koper itu. Bagaimana kira-kiranya boleh tidak, dan kira-kiranya bisa aman tidak? Nah, dan pertanyaan-pertanyaan ini, sebelum saya berangkat juga, insya Allah ada yang bertanya. Nah, untuk itu, ya, karena saya kemarin ini baru datang dan juga ya, mengalami hal yang seperti itu, saya akan berbagi pengalaman, Bapak Ibu. Namun sebelum saya jelaskan Bapak Ibu, saya akan menjelaskan dulu beberapa peraturan-peraturan yang terkadang bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah umroh maupun haji ada peraturan yang harus diikuti. Uh, ya perihal masalah air jam-jam ini Bapak Ibu, pada saat seseorang itu akan melaksanakan haji, ini saya bicara haji dulu, biasanya ada penyuluhan dari Departemen Agama Mengenai barang apa saja yang boleh dibawa Pada saat Bapak Ibu akan naik pesawat Ada larangan-larangannya dijelas-jelaskan Begitu juga pada saat ingin kembali ke tanah air Itu biasanya para pengatur dari Departemen Agama itu Memberikan arahan-arahan penyuluhan Di antaranya dilarang membawa air jam-jam Itu ya untuk orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji, karena dulu pun saya demikian. Pada saat haji, ya, kemudian pulangnya itu ya, tidak boleh membawa air jam-jam, sebab apa? Sebab pemerintah sudah menyediakan per orang 5 liter, bisa diambil pada saat para jamaah haji itu sudah datang ke bandara, dibagi satu orang satu teng ya beratnya atau isinya itu 5 liter air jam-jam. Itu ya. Nah, berarti untuk orang-orang yang haji insya Allah ini juga kan ya, mungkin dalam beberapa bulan insya Allah ada yang akan melaksanakan ibadah haji. Karena di Indonesia ini pada umumnya haji reguler itu kan dipasilitasi oleh pemerintah Indonesia diurusi diatur dari mulai berangkat sampai kepulangan pemerintah itu turut andil dan memberikan arahan-arahan diantaranya melarang membawa pulang air jam-jam. Maksudnya bawa pulang sendiri karena sudah disediakan pada saat pulang. Itu ya. Nah, berarti kalau yang ingin melaksanakan ibadah haji karena dari pemerintah Indonesia melarang, saya menyarankan ya tidak perlu membawa air jam-jam. Karena apa? Karena saya juga pernah ngalamin. Dulu itu pada saat ada jamaah yang maksa membawa, akhirnya disuruh dikeluarkan dari koper. Nah, berarti saya mengarahkan dari sekarang, apabila pemerintah atau ada aturan yang melarang seseorang itu untuk membawa air jam-jam, ya supaya taat. Ini untuk haji, sepengetahuan saya dari Departemen Agama itu seperti itu. Nah, Kemudian untuk yang umroh, untuk yang umroh, ya. Pada saat seseorang itu ingin melaksanakan ibadah umroh, itu kan biasanya tersedia beberapa biro travel, pilih yang mana yang sekiranya cocok, yang amanah. Kalau sekiranya cocok, kemudian di situ kan ada namanya paket umroh, ada berapa hari, ada paket umroh di bulan biasa, ada paket umroh e, di bulan ramadan. Bila seseorang itu mendaftar di situ, insya Allah nanti juga ada yang namanya manasik umrohnya. Kemudian ada pengarahan-pengarahan dari pengurus-pengurus biro travelnya. Nah, selama ini, ini selama ini ya untuk umroh, saya belum pernah dari pengatur, dari pengurus biro travel itu melarang melarang jamaahnya membawa sendiri uh, air jam-jam. Belum pernah dengar dan belum pernah membaca peraturannya. Yang ada itu memberitahukan kepada jamaahnya, insya Allah bapak ibu nanti kepulangannya akan diberikan 5 liter air jam-jam. Hanya itu. itu, ya. Nah, adapun umpamanya bapak ibu ingin membawa dari tanah suci ke sini bawa sendiri maksudnya dimasukkan ke koper. Pernah saya juga menanyakan kira-kiranya bagaimana kalau umpama ada jamaah yang ingin membawa umpama beberapa botol dimasukkan ke koper. <tuk> Jawabannya ini kan biasanya nanyanya ke mutawibnya sebagai pembimbingnya. Jawabannya mengomong monggo saja, Pak. Hanya saja apabila ada e, larangan ya supaya dikeluarkan. Kalau tidak dilarang sama eh, penerbangan, ya. jadi pada saat di bandara, umpama diarahkan ada larangan. Ya, silahkan tinggal, tinggalkan saja. Itu seperti itu, ya. Jadi, karena peraturannya itu betul-betul tidak sebagaimana orang yang haji dari Indonesia, kan betul-betul dilarang. Ya, saya belum pernah mendengar atau juga membaca aturan-aturan dari biro travel itu melarang jamaahnya membawa air jam-jam di koper itu belum pernah ya bahkan kan tadi saya sudah jelaskan saya menanyakan langsung ini kemarin juga saya e, menanyakan ke mutawifnya Pak ini orang-orang mau pada bawa air jam ya monggo silahkan namun umpamanya lima umpamanya disuruh dikeluarkan ya tinggal keluarkan saja sudah jadi enteng-enteng saja nah disinilah saya akan menjelaskan jadi kebetulan ya saya ini kan rombongan itu difasilitasi oleh eh, Biro Travel Indo Citra Tamasya. Jadi orang-orang yang bareng berangkat dengan saya itu melalui eh, PT ICT. Kebetulan ya, sebagai pengaturnya, pengurusnya, sebagai foundernya jadi founder itu yang menyelenggarakan umroh di PT itu sahabat saya. Nah, beliau pun memberikan arahan-arahan Pak justru ya untuk keberangkatan kita khusus nih jadi Abah Jojo bersama uh, para subscribernya itu saya memilih memilih penerbangan memakai Saudi Airlines supaya apa ya sepengetahuan saya pertama nyaman nyamannya bagaimana Pak nyamannya katanya lega jadi nanti itu duduknya lebih nyaman yang keduanya Ya, peraturan penerbangan Saudi Airlines ini per orang, per satu jamaah itu silahkan dibolehkan membawa dua koper. Untuk bagasi ini dua koper ya, dan isinya itu maksimal 23 kilo. Jadi umpamanya pakaian kita, peralatan-peralatan ya, dimasukkan ke koper yang satu, yang satunya kan bisa untuk oleh-oleh. Itu sesudah di Saudi ya, ini kita bicara Saudi. Nah, jadi Saudi Airlines ini kelebihannya seperti itu. Nah, kemudian ya biasanya juga kalau di Saudi Airlines itu ya ya gampang-gampang saja pak, ya mudahlah Insya Allah peraturannya tidak terlalu ketat, ya seperti itu. Dan ternyata bapak ibu pada saat rombongan saya akan pulang ke tanah air, ya itu kan diperiksa ada pemeriksaan satu orang satu orang itu Ya, umpamanya uh, HP-nya, kemudian apalah semuanya itu ya, dimasukkan ke semacam nampan, kemudian itu kan jalan, diperiksa. Nah, pada saat itu Bapak Ibu saya membawa makanan. Pertama saya kan mau pulang itu di Kornis membeli albaik, ayam albaik, uh, dua paket. Kemudian bawa susu yang dibotol, semacam... Botol uh, air mineral isinya susu warna putih, kemudian juga jus. Ada jus uh, jambu yang pakai kotak. Biasanya, kan, kalau kita mau berangkat lewat penerbangan di Soekarno-Hatta, itu tidak boleh membawa air suruh dibuang. Nah, itu saya perhatikan, ya. Jadi, orang lagi ngantri itu ada tulisan: "Barang apa saja yang dilarang, saya perhatikan itu tidak ada larangannya." Dibawa ke kabin maksudnya ya, tidak ada jadi di situ yang nggak boleh ada gunting nggak boleh bawa gunting kuku kemudian bawa korek api ada tulisannya yang dilarang nah, dan ternyata betul ya jadi benda-benda cair termasuk jus botol-botol apa itu biasa-biasa ya, saja tidak dilarang ya karena tidak dilarang ya sudah biasa saja dibawa ke kabin itu ya nah begitu juga insya Allah ya, insya Allah ada jamaah Nah, insya Allah yang membawa air jam-jam eh, untuk di perjalanan dibawa ke kabin. Mungkin satu dua botol dibawa karena untuk persiapan minum di jalan tadinya. Ya insya Allah lancar-lancar saja tidak ada larangan. Itu ya. Ini saya bicara maskapai penerbangan Saudi Airlines. Ya. Nah dengan adanya hal yang saya jelaskan ini Bapak Ibu. Ya, bukan berarti kalau kita itu bebas Semau nya mengambil air jam-jam. Nah, pada saat kemarin ini kan saya ceritakan yang kemarin. Ya, saya itu dari hotel juga mempersiapkan menanyakan juga saya. Kebetulan uh, tetangga saya itu hampir setahun itu ya, mungkin hampir dua kali uh, yang namanya uh, ibadah umroh ya. Tiap bulan Ramadan itu insya Allah dipastikan dia itu ya berangkat. Belum lagi di bulan-bulan biasa sering berangkat. Saya menanyakan, Bu, e, Ibu biasa kalau di koper itu diisi air jam, jam Bu, iya. Yang penting secukupnya saja bil ma'ruf Pak. Silahkan boleh-boleh saja gitu. Ya Insya Allah ya tidak ada larangan yang nggak boleh sih orang selama ini saya biasa-biasa saja. Nah akhirnya saya coba Bapak Ibu, ya saya coba ini saya bungkus seperti ini. Nah ini jadi ini masih utuh dari sana ya masih disegel sama saya. Ini kan ada botol air mineral. Ukurannya ya isinya 330 mili Bukan yang seperti ini. Kalau ini kan saya beli di sini ya, di rumah ini kemarin banyak tamu itu. Nah, besarnya beda. Jadi, kalau ini kan isinya ya berapa ini? Pokoknya ini ini lebih besar. Nah, ya. Jadi, ini adiknya ini yang kecil. Ya, bukan yang sebesar ini tapi yang kecil-kecil saja diisi. Nah, ada juga yang segini, ini sama ya ukurannya saya baca itu 330 mili ini yang segini kemudian dilakban tutupnya yang kencang kemudian dikasih karet supaya apa? supaya betul-betul memang tidak tumpah dan cara mengisinya Bapak Ibu cara mengisinya jangan pull jadi umpama kegencet itu tidak pecah kasih ruangan kasih ruangan jadi isinya umpama di sini kapasitas 330 mili berarti silahkan kurang lebih 300 lah diisinya ya, cukup betul kecil ini aja tuh ya nah kemudian ya satu koper itu kan di penerbangan Saudi itu maksimal eh, 23 kilo nah kebetulan di pada saat dicek itu ya saya bersama Motab itu berdua ya masuk masukan apa namanya eh, koper jadi saya, saya tahu betul alatnya dan lain sebagainya jadi kalau lebih dari 23 kilo memang dilarang, nggak boleh dia nggak mau. Tolong Pak, kalau bahasa kitanya dibuka, dikurangi. Itu ya. Kalau penerbangan Saudi betul seperti itu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, setelah ini diikat rapi, saya masukkan satu koper itu isinya ya paling juga 6. Ya kan saya secukupnya saja. Bukan untuk apa ya intinya ini ada kelebihan saya di kamar hotel, mubadir saya bawa saya masukkan ke sini dibawalah 6 satu koper itu hanya 6 botol gini seperti itu. Nah, pada saat di bandara pun ya seperti biasa-biasa saja tidak ada wah ini bagaimana dilarang dibuka tidak ada. Nah, itu yang menyebabkan saya berbagi di sini khusus untuk penerbangan Saudi itu ya aman-aman saja. Hanya saja apabila Bapak Ibu memang penerbangannya sama Saudi ya boleh-boleh saja. Saya di sini tidak mengajari hal yang tidak baik, tidak. Saya juga kan menanyakan dulu ke mutawifnya yang sudah bolak-balik sering ke tanah suci, kalau sekiranya dilarang ya saya tidak akan membawa. Dia hanya menjawab, "Silakan Pak, boleh-boleh saja. Hanya saja kan peraturannya kadang-kadang berubah-rubah." Ya. Dan tergantung dari maskapai penerbangannya. Ya gampang saja, bawa saja nanti kalau nggak boleh ya silakan tinggalkan dan dia bilang katanya, e, "Yang penting jangan terlalu banyak ya, secukupnya saja." ya botol-botol kecil 5 biji 6 biji masukkan saja nggak apa-apa nah itu yang menyebabkan saya juga saya bawa itu ya seperti itu nah kemudian eh, ini botol akhirnya sampai juga ke rumah nah, aman ya aman hanya saja saya menyarankan karena saya juga kan beli minyak wangi minyak wangi botolnya besar ya biangnya nanti di rumah itu biasanya saya tuang-tuangin kemudian saya sodakokan kepada saudara saya menyarankan ya, ini air ini setelah di bungkus rapi diikat karet diusahakan dimasukkan plastik kresek kayak apa kemudian dilakban umpama dua dua begini umpamanya untuk apa supaya tidak tumpah betul memang ini air putih umpama tumpah juga kan kenanya kena baju nggak bahaya ya hanya saja lebih amannya karena apa yang tadi saya katakan minyak wangi itu tetap aja pada disegel rapi dipastikan ternyata kok ada airnya tertumpah seperti itu ya. Dan caranya menyimpan ini di koper diusahakan pertama kasih susunan pakaian. Kemudian ya, setelah ini umpama dua begini masukkan ke plastik dilakukan lagi, susun yang rapi, kemudian tutup lagi pakai pakaian. Tujuannya apa? Kalau bocor ya, tidak membahayakan penerbangan. Ya, syukur-syukur kalau kopernya itu yang bahannya fiber ya insyaallah ya aman-aman saja. Ya. Jadi tadi ingat diusahakan isinya jangan penuh-penuh sisakan untuk ruang udara, kemudian silahkan dimasukkan ke plastik lagi, kemudian dilakban, kemudian silahkan tumpuk dengan baju-baju. E, Jadi kalau misalnya terjadi pecah dan lain sebagainya, ya tidak membahayakan orang lain. Dan insya Allah ya yang penting kita itu ya isi kopernya juga jangan keterlaluan penuhnya. Terkadang ada orang itu ya. Mengisi koper, koper pas saat mau pulang itu sampai masalah diinjok-injok kemudian diikat dan lain sebagainya. Itu sangat membahayakan. Apa bahayanya? Kalau koper dipaksa, resletingnya itu bisa ketarik, bisa jebol. Terus kan saya ikat Pak, pakai tambang. Nah ingat, kemarin itu saya bersama Mutawib dan tim handling, ya, memutus-mutus itu menggunting tambang karena nggak boleh koper tuh nggak boleh diikat-ikat pakai tambang karena dikhawatirkan nyangkut di tempat yang jalan itu sama petugasnya disuruh di putus-putusin terus bagaimana pak caranya caranya kalau kita ngisi koper secukupnya saja bagaimana caranya tidak perlu diikat ya kemarin tuh saya biasa-biasa saja saya ikuti peraturan ya isinya saya itu setelah ditimbang punya saya itu malah nggak nyampe 23 kilo cukup hanya 22 kilo 21 kilo, bahkan yang satu itu hanya 18 kilo, itu ya seperti itu, jangan kita terlaluan sampai beratnya masa Allah karena kemarin itu ada yang beratnya sampai 29 kilo nah, rupanya, ini rupanya, isinya insya Allah kurma kurma itu Bapak Ibu, kalau beli di sana berat kalau saya pribadi, tips, tips dari saya, ya kalau kita ingin membawa oleh-oleh silahkan belinya itu yang ringkes contoh misalnya kita punya saudara beli baju boleh gampang ya kemudian yang kira-kiranya yang simpel-simpel nah kalau untuk kurma kalau saya pribadi ya memang kebetulan saya punya uh, teman sebagai mutawib dan mukim di Saudi itu istrinya yang di tanah air itu dia itu menjual kurma lewat uh, apa namanya, lewat WA dan lain sebagainya, ya ada, tipenya itu ada Sukari, ada Mejol, ada Ajwa. Ya. Jadi kalau saya itu pesan, kan kalau kurma mah insya Allah bukan buatan Indonesia, sama aja. Hanya saja tidak perlu kita membeli di sana, dan harganya Bapak-Ibu jauh. Saya itu, ya tempo hari itu kan beli e, kurma e, Ajwa. Ya. Satu kilonya itu seratus real. Ya, satu kilonya itu pun karena saya beli dua kilo untuk sodako. Nah, setelah saya tanya ke teman saya yang jadi mutawib, Pak, saya bilang saya biar nggak berat, saya pesan ke Bapak berapa itu? Oh, dia bilang katanya sekilonya hanya 200 sekian, 200 ribu maksudnya. Ya, insyaallah Allah 280 ribu apa ya sekilo? Ya. Kalau kita beli di sana kalau umpamanya 100 real saja berarti kan sekitar 400 sekian ribu. Apalagi saya itu 125 real. Jadi hitung-hitung punya hitung itu sekitar ya 500 ribuan. Bedanya jauh dua kali lipat Bapak Ibu. Nah, tip dari saya karena kurma ini berat, saya menyarankan Bapak Ibu silakan beli di tanah air. Toh yang namanya kurma ajwa juga sama, sama Bapak Ibu. Ada kurma Azwa, mejol, kemudian kurma Raja atau kurma Sukari. Tiga kurma jenis itulah yang umumnya dibeli oleh e, para jamaah, karena memang masing-masing itu ya memiliki khasiat yang lain. Kurma Azwa memang ada beberapa tipe yang super, sama yang kecil. Ada ya kemarin itu saya beli ke teman saya itu yang cukup besar, sekilo dua ratus puluh ya, Bu, sekitar dua ratus dua ratus 210 sekilonya. Ya. Kalau di sana kan 125 real. Ya, berlipat-lipat mahal harganya. Tuh ya. Dan juga supaya kopernya tidak berat. Tuh ya seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan jelaskan juga Bapak Ibu, ya. Ada yang menanyakan itu kira-kiranya memang boleh Pak ngambil air jam-jam di masjid? Saya akan jelaskan. Jadi untuk air jam-jam yang ada di masjid itu memang diberikan oleh para pengatur yang ada di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi untuk para jamaah yang datang ke situ. Baik yang umroh maupun yang tidak umroh, boleh bebas minum di situ disediakan. Karena zaman Nabi pun seperti itu, orang-orang yang umroh segala itu ada timnya yang memberi makan di perjalanannya dan lain sebagainya, yang memberi minum. Nah, ini khusus di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi disediakan. mau yang dingin ada, mau yang tidak dingin ada silahkan. Hanya saja ini hanya saja ini saya jelaskan. kan orang tuh masih ragu boleh nggak ya saya umpama bawa ke hotel. Ya, selagi untuk diminum namanya minum kan berarti kan ngambilnya bil ma'ruf. Ya, contoh saya misalnya saya ke masjid ke situ kemudian saya ngambil gelas minum. Kemudian, itu kan biasanya kebetulan. Kalau di hotel kemarin, itu saya tidak disediakan air. Saya kan butuh air minum. Awal-awal ya, saya beli pakai galon yang lima real, para jamaah mengingatkan, "Pak, sayang Pak, selama di e, Mekah ini kenapa enggak kita sering-sering minum air jam-jam? Pakai botol aja pada saat mau ke masjid, bawa botol kecil tuh. Ya, Silahkan bawa diisi satu botol, kemudian bawa pulang buat minum di hotel." Ya. Umpama ada larangan, mungkin pada saat saya ngambil itu, ya pasti petugasnya juga melarang. Ini bahkan terkadang saya misalnya, saya pernah ngalamin, eh, petugasnya itu sedang rapih-rapih. Nah, kemudian saya bawa botol air mineral, pengisi, malah dipersilakan. Kalau bahasa kita silakan pak, dianya pergi dulu, silakan isi. Jadi tidak apa-apa, boleh. Berarti ngambil air jam-jam pakai botol-botol air mineral bil ma'ruf secukupnya boleh. Nah, yang saya tidak sarankan itu adalah bila Bapak Ibu bawa gerigen, jerigen. Saya perhatikan ada orang-orang yang dari kawasan Timur Tengah, ya, mangul gerigen, bawa ke Masjidil Haram. Itu sama petugasnya juga pada saat masuk dilarang. Nggak boleh. Karena apa? Pertama mengganggu orang, pada saat orang juga ingin minum air jam-jam, dia kan di situ, yang namanya gerigen, ya, lama, ya, lama orang lain meminum, dia kan nggak pindah-pindah. Nah, hanya saja tidak ada memang tulisan dilarang, memang tidak ada. Selama ini ya dibiarkan begitu saja, bebas-bebas saja. Saya belum pernah umpama di, e, dilarang tuh dalam artian tuh misalnya diambil, ya, diambil lagi dilarang nggak boleh gimana? Saya selama ini belum pernah melihat. Hanya saja yang bikin mereka itu e, mengganggu itu orang lain mau minum dia nggak pergi-pergi nah hanya saja walaupun saya belum pernah melihat larangan membawa air jam-jam pakai grigen saya tidak menyarankan karena apa ya buat apa banyak-banyak itu kan kita bukan untuk mandi untuk minum jadi bil ma'ruf saja silahkan bawa pada saat ke masjid bawa botol misalnya ya sebesar Air mineral itu bawa untuk misalnya di e, hotel ya, kita perbanyak minum air jam-jam karena manfaatnya luar biasa Bapak Ibu ya, dan disediakan boleh ya, berarti kalau kita ngambil seperti itu hukumnya apa halal terkecuali di situ ada aturannya dilarang membawa pulang misalnya dijaga oleh petugas ya, pada saat ngambil umpama pakai botol dilarang nggak boleh berarti kita harus taat aturan, ya. Jadi nggak usah khawatir bapak ibu boleh halal. Silahkan yang penting tadi jangan keterlaluan dikasih kesempatan bawanya gerigen kayak model mau buat apa kayak mau dijualin ya itu namanya tidak sesuai. Yang dimaksud disediakan itu adalah silahkan ma'ruf secukupnya minum di situ boleh umpamanya saya bawa botol kecil buat di hotel boleh. Adapun terkadang ada jama-jama itu karena bawa dua botol umpamanya ada kelebihan di dalam hotel itu pas, pada saat mau pulang mau badir, mau saya bawa seperti saya ini kan kemarin ini istri saya suka bawa kalau ini ada lebih beberapa botol ya sudah ya dibarokahkan dimasukkan ke koper itu ya jadi kesimpulannya bapak ibu pada saat bapak ibu ingin sekali membawa ini air jam-jam dari masjid selagi tidak ada larangan, ingat ya, tidak ada larangan di Masjidil Haram, pengatur di sana itu, umpama melarang, tidak boleh membawa, berarti hukumnya halal. Boleh. Boleh, maksudnya boleh. Saya minum, bawa, umpama di jalan. Ya boleh. Silahkan. Tapi kalau ada larangan di situ, dilarang dibawa pulang, ya berarti kita harus taat. Dan biasanya mutawibnya namanya pembimbing sebagai e, penunjuk arah, sebagai penunjuk pembimbing para jamaah. Insya Allah kalau ada larangan seperti itu, dia akan bolak-balik-bolak-balik bolak ngerti. Dia akan memberitahukan kepada jamaahnya, jangan ya hanya untuk minum situ saja, nggak boleh bawa umpamanya. Nggak boleh bawa botol diminum di hotel. Insya Allah akan diberikan arahan-arahan arahan seperti itu. Kan saya juga menanyakan dulu ke motawibnya, Pak saya umpama mau minum di ke hotel ini segini bawa boleh, boleh, boleh pak silahkan silahkan boleh kita ini tamunya Allah memang disediakan hanya saja tidak disarankan bahwa yang botol galon bawa gerigen dipanggul panggul walaupun itu ada saya perhatikan orang-orang ya, ada orang-orang jazirah Arab seperti itu ya, saya tidak menyarankan karena dikhawatirkan tadi kebanyakan buat apa nantinya mubadir Ya dan orang lain juga butuh air jam-jam. Kemudian Bapak Ibu saya di sini juga memberikan uh, ini tips saja. Jadi pada saat kita pulang dari Mekah Madinah sana itu kan barangkali ada sanak saudara yang uh, ingin uh, ya berbagi ya berbagi dan biasanya yang namanya air jam-jam Bapak Ibu merupakan oleh-oleh yang utama ya. Nah ini saya beli botol isinya itu 100 ml. Pada saat kita pulang dari Biro Travel itu kan dikasih galon sedang isinya 5 liter, kemudian saya isi ke botol-botol kecil ini. Itu e, sampai sekitar 50 botol ini. Nah, saya beli di online kebetulan ya, saya nyuruh anak saya hasilnya ada yang khusus air jam-jam di toko-toko e, perlengkapan umroh hanya saja isinya 60 mili baru juga diminum belum perasaan itu belum mengalir sudah habis kalau ini saya hitung setengah gelas karena kalau gelas itu umumnya yang sedang itu kan 200 mili kalau ini setengah gelas ya kan kita bagi-bagi karena umpama untuk tetangga saudara jadi siapkan sebelum kita berangkat silahkan beli ini saya kemarin itu beli 100 botol, satu botolnya itu 500 rupiah. Ya, insya Allah dan kalau kita tuangkan air kemudian kita tutup, udah dia kayak segel klok gitu ya. Jadi ya aman. Ya seperti itu. Ini hanya sebagai tips saja. Hanya 500 rupiah botolnya. Selain itu Bapak Ibu, ya pada saat Bapak Ibu ngambil di galon-galon yang sediakan di Masjidil Haram itu, itu saya merasakan suatu perbedaan. Jadi sensasinya itu beda Dibandingkan kalau kita misalnya ya, mendapati atau mendapatkan 5 liter yang ada di galon mungkin karena bisa saja digudang terlalu lama dan lain sebagainya tapi kalau yang dari Masjidil Haram rasanya fresh itu kelebihannya yang saya rasakan seperti itu makanya saya kemarin itu e, bawa 5 botol istri saya 6 botol, itu untuk diminum sendiri, saya niatkan untuk obat ya supaya sehat apa boleh kita niatkan seperti itu Alhamdulillah jazakumullahu khairah mudah mudah-mudahan apa yang saya jelas-jelaskan ini ya mudah-mudahan tidak salah paham Bapak Ibu saya tidak mengajari hal-hal yang tidak baik ya tidak saya juga ya, bertanya ke orang-orang yang lebih berpengalaman ya diantaranya mutawib kemudian kebetulan saya punya sahabat juga sebagai founder ya, di PT CT jadi dia sudah memahami betul boleh apa tidak kalau kita bawa ya kalau untuk dari masjidil haramnya boleh silahkan halal hanya saja di penerbangan terkadang kalau mas A dan B itu belum tentu sama ya jadi beda beda tidak tidak pasti sama nah yang saya jelaskan ini mas penerbangan Saudi Airlines itu ya karena saya pernah ngalamin ya namanya penerbangan eh, Etihad ya, pada saat itu betul ya. Saya menanyakan ke motowipnya waktu awal pas mau pulang, Pak, boleh nggak saya bawa ini? Ya udah silahkan Pak, nanti kalau nggak boleh ya dikeluarkan saja. Nah, pada saat di bandara diinformasikan Bapak Ibu katanya barangkali ada isi air jam-jam, silahkan ditinggalkan. Ya sudah ditinggalkan, selesai. Kita ikuti peraturan, tidak ngakali. Kalau nama namanya ngakali sudah dibilangin, eh, apa namanya tetap aja maksa ya. Ini tidak. Kan motowipnya juga bilang Ya silahkan kalau ternyata peraturannya boleh tidak dilarang ya silahkan jadi tidak mengikat dalam artian ya ada maskapai yang memang betul-betul ketat ada juga yang biasa-biasa uh, saja alhamdulillah Jazakumullahu khairo mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan monggo silahkan tanyakan saja ya terutama mengenai masalah ibadah umroh maupun ibadah haji saya rasa itu saja, Bapak Ibu. Saya pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.